ini kita bakal cuci langsung di sini, perbedaan langsung kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel gue, Ananda Sugo. Jadi di kesempatan ini kita bakal sharing lagi ya tentang shower scrub ya teman-teman. Ya, yang baru hadir, terima kasih sudah menonton di video kali ini. Nah, jadi di video kali ini kita bakal sharing tentang shower scrub ya teman-teman ya. Dan di sini gue bakal share dengan kalian produk ternama dari Scarlett Whitening ya, WD. Dan bakal kita coba, dan gue nggak sendirian ya. Di sini gue ditemenin teman gue yang sohib ya, oke banget ya. Dan namanya mas? Namanya Alex Ibram. Alex ya, bulek salah. Ya, jadi di sini ya, karena kita habis pulang kampung ya kan. Rumah nggak jauh dari sini, nah kita main di outdoor aja sekalian menikmati keindahan alam. Nah, jadi di sini kita balik ke topik ya teman-teman ya. Di sini ada shower scrub dari Scarlett yang terbaru gue dapat. Langsung kita review ya teman-teman, dan kita lihat ya untuk apa benar ya kan. Dan ini gue bakal coba langsung ke teman gue ini. Benar-benar takutnya kalau gue yang nyobain, cakanya bohongan nih ya kan, perbedaannya ya kan. Ini gue ada teman gue juga ya kan. Dan gue pengen tanya nih, sebelumnya lu udah pernah belum pakai shower scrub? Sebelumnya belum sih, tapi ini kalau misalnya bagus untuk kulit, untuk tubuh, saya akan mencoba di shower scrub ya. Nah, jadi sini ada variannya teman-teman ya. Jadi ada 7 varian sebenarnya. Di sini ada cucumber, ada mango, ada foreign green tea, ada coffee, ada charming, ada freshy, dan zoli ya Widi. Produk terbaru untuk Scarlett ini yang Zoli ya teman-teman. Wih, mantap kali ya. Nah, yang gue pegang ini ya, ini terbaru nih. Jadi untuk kandungannya di sini ada glutathione dan vitamin E, ada beads-nya juga, ada bulir-bulirnya ini di sini nih. Dan tentunya di sini ada kolagennya ya. Jadi manfaatnya pasti penting ya kita untuk membeli shower scrub itu, manfaatnya. Jadi manfaatnya ini membantu memaksimalkan kulit kita, membersihkan kulit tubuh juga. Dan kedua, membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan membuat kulit kita jadi lebih halus ya, pastinya ya kan ya. Dan untuk juga dia membantu mencerahkan kulit dan membantu mengembalikan kelembapan kulit. Widih. Dan jadi aman ya untuk semua kulit, jenis kulit apapun ya, untuk ibu hamil juga oke banget, apalagi ibu menyusui. Widih, mantap kan? Ya dah. Jadi kita bakal cobain langsung ya, ke sahabat gua, kita bakal coba. Nah, ini nggak bohongan gitu, kalau emang ada perubahan, perubahan, kalau enggak gitu ya. Oke, okay? Jadi kita langsung tag ya teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, budidayakan meninggalkan jejak di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan gue pengen tahu kalian nonton video ini dari mana, apakah video ini bisa keliling Indonesia bahkan dunia. Kalian isi kolom komentar kalian berasal dari mana. Dan kita langsung ke videonya, cus. Ya, jadi sudah kita gosok ya. Dan di sini kita bakal cobain langsung di kulit ini ya, teman-teman ya. Dan ini kita lihat dulu dari perbedaan tadi udah gua kasih tahu perbedaannya, yang dari sebelah kanan dan kirinya ya. Dan ini kita bakal cuci langsung di sini, perbedaannya langsung kita lihat ya. Oke, langsung yuk kita cuci ya di sini ya. Langsung di bawah sini. Ya, kita gosok-gosok sebentar langsung. Tuh. Oke. Iya, jadi seperti ini ya. Coba ke sini kamera, kita lihat untuk hasilnya. Ya, yang ini yang nggak disabunin ataupun nggak di shower scrub, dan ini udah di shower scrub ya teman-teman ya. Tuh. Jadi untuk terlihat tampak ya lebih beda ya teman-teman ya. Tuh. Lebih dia lebih bersih dan lebih melembabkan. Tuh.
Kalian lebih bisa lihat ya. Lebih halus. Dan untuk rumahnya enak banget ya kalau untuk wanginya nih. Wow. Harum banget ya. Jadi memang untuk pemakaiannya sebenarnya itu kalian bisa memakai body scrubnya dulu, setelah itu shower scrub, dan kalian bisa lanjutkan ke body lotion. Itu cara pemakaiannya. Oke, jadi setelah kelihatan dari perbedaannya, apakah lo pengen membeli ini atau gimana? Menurut lo apa kesan yang lo bakal lo dapat di shower scrub ini? Menurut gue shower scrub ini bagus banget buat kulit dan juga halus banget. Kalau misalnya udah dipakai itu rasanya tuh adem, harum, wangi lagi. Nanti besok-besok atau lusa selanjutnya aku akan beli deh apa ini shower scrub ya. Yang varian apa ini rasanya? Oh, varian Zoli. Nanti aku stok aja di rumah. Dan itu saja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan kita bakal coba di badan sih ya, siapa tahu ya kan ada perubahan. Dan kita coba mungkin mau mandi di sini ya, pakai shower scrub ya. Nah. Badan, tangan, dan juga buat kulit kita. Kita mandi. Ini merasakan apa saja yang mau di alat kebun, tangan, mandi, di tempat kulit. Seger ya. Kayaknya dia mandi pada sore hari ini seger banget. Dan juga kita melihat dan itu sih bisa gue sampaikan, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa komen dan subscribe. Dan gue pengen tahu kalian nonton video dari mana aja, apakah video ini bisa kalian nyusahkan dunia. Dan kalian isi kolom komentar kalian berasal dari mana. Dan see you.